Yo halo teman-teman, balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video gua kali ini, gua bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Climax Scramble ZO. Di video sebelumnya kita telah menggunakan Kamen Rider Force dengan sangat baik. Gimana nggak sangat baik? 3 ronde kita berhasil easy win semua loh. Gila, keren banget sih Force. Dan sekarang kita akan menggunakan rider selanjutnya yaitu Kamen Rider Wizard. Sa, show tanda. Oke, untuk lawan Wizard yang pertama di sini siapakah? Ryuki. Wah, ini Ryuki jarang banget nih ya. Wah, ini kalau ngelawan Ryuki mah gampang banget, coy. Asli, asli gampang banget ini. Ini kalau gua bandingin ya, Force sama Wizard jelas lebih bagusan Wizard. Ini easy win banget ini, cepet ini. Oke, pertandingan pertama Kang Batu Akik sama ini ya. Ryuki itu apa ya? Oh, ini ya, reporter ya. Reporter ini apa? Reporter Oon. Tapi dia endingnya kasian banget sih si Ryuki ini. Wih, nice. Wah, ini ya formnya si Wizard ya, nggak pakai ini ya. Yang form yang biasa dia langsung bentuk rising. Wih, kombonya keren juga, tapi nggak kena tadi yang Hurricane Dragon. Udaranya kok lebih dikitan gua? Ayo dong Haruto. Buset, tabrak punya. Untung berhasil nggak blok. Nice. Oke, Scramble dia udah keisi itu ya. Oke, nah kita juga udah keisi nih. Gua tunggu dia dulu lah. Tuh, tabrakan kan. Kampret memang Ryuki. Oh iya, kok gua gak sadar ya, ini kita sama-sama ini naga ya. Iya iya, bener-bener. Kalau si Ryuki ini kan dia kontrak sama naga. Kalau sedangkan gue ini menggunakan naganya di dalam tubuh gitu. Kamu GG juga Ryuki. Oke, akhirnya dia jadi survive. Langsung ulti dong, buset. Buset. Sepertinya dia mengamuk karena aku bilang tadi dia ini gampang dilawan. Eh, mau kemana? Wah 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 wah. Set, dia mah punya backingan ya. Mampus. Oke, kita masih ada waktu nih buat scramble. Ya Allah, gak kena. Oke, langsung aja. Sini, kamu bangun. Shinji, bangun. Ya. Telat anjir. Ya, langsung pakai skill aja. Wih, old dragon. Sayangnya di sini dia bukan jadi ini ya, golden yang ini, old dragon itu. BTW darah gua dikit banget nih sekarang. Hah, nyawa kita udah habis nih. Jangan sampai kalah. Oke, Strafen. What the hell? Masih kena ya?
Oke, okay, nice. Oke, okay, nice. Udah kayak berdoa gini. Wah, ternyata cukup sulit ya Ryuki ya, gila. Boleh juga Ryuki. Waduh. Hampir kalah loh. Dah. Sama kayak tadi waktu ulti infinity-nya keburu abis. Udah gua pencet. Pap. Udah abis duluan. Nah, abis ini usahain ultinya Infinity dipakai lah. Oh iya bener. Kita kan tag team ya. Oh, ini bagus banget ini. Tim kita sama build loh. Crossy gitu. Oh, Vice. Ah, Vice kamu udah sering muncul ya, gak usah. Yang lain dong. Bisa pagi. Kabuto ke Wizard lagi. Ada apa ini? Gaze lagi. Jangan. GC itu terlalu sering. Drive juga udah cukup sering ya. Nah, oke, okay, nice Kabuto. Ghost. Jangan. Gue pilih sendiri aja lah. Ini yang paling jarang. Siapa nih ya? Sebentar. Gue cek dulu ini. Yang paling jarang. Sebenarnya paling jarang itu Heisei awal ini loh, kayak Kuga, Agito, Ryuki, terus Hibiki, Kiva, Diket ini kayaknya baru berapa kali muncul. Ya Diket aja lah, enggak apa-apa ya. Karena dia emang jarang munculnya. Berarti ini kita barengan sama-sama Heisei phase kedua dan melawan Heisei phase awal. Kabuto Ryuki Vice. Oke, apakah tag team kali ini kita easy win? Karena teman kita si build ya, bagus banget si build ini. Showtenda. Sabar. Langsung digempur dua orang ini guanya. Wah, Diket pakai ini nih. Invisible ya. Oh, gitu ya. Walaupun kita bisa ngeliat si Diketnya, tapi target gua enggak bisa ngarengin dia. Bahkan tadi waktu jadi Land Dragon itu enggak ngarah ke dia. Awas. Pusat. Aduh. Makan nih. Kick strike. Ah, sialan Kabuto. Ayo basmi aja gue nih. Gak apa-apa. Biarin nih pertarungan nyawa terakhir buat gue aja. Kick strike. Digedo. Oke, enggak apa-apa. Oke, nice. Mundur dulu. Oke, kita langsung jadi Infinity aja. Infinity. Puja babi udogon. Nice. Kamu jadi dikit komplit dong. Cepat. Oke,
Pak. Oke, build lo, cukup. Kira-kira nyerang siapa? Kena enggak sih? Cepret. Ternyata harus dari dekat dulu ya, biar kena tebasan-tebasan putaran itu loh. Oke, kita udah tahu nih untuk ultinya wizard kayak mana. Berarti kita harus deketan dulu. Karena emang seingat gua sih tadi kita tuh pakai mukul pakai kapak yang gitu loh. Makanya tadi gua ada jarak gitu ke decade-nya. Dan ternyata harus deketan. Biar kenain semua serangannya. Oke, kita masuk ke battle royale di sini. Lawan pertama kita di sini siapa? Force. Force lagi. Wizard, tengan. Spectre. Crozy, jir. Oke, boleh. Untuk Force sama Crozy ini rider-rider kerap ini ya. Untuk Spectre ya not bad lah. Standar. Untungnya kita pakai wizard. Ini ya easy win ini. Easy win sekali ini. Oke, kita buat scramble blast-nya infinite dan langsung start battle. Oke, peserta battle royale kali ini ada wizard, Force dan juga Spectre dan juga Crozy. Crozy jangan lupain dong. Nozomu tokoro da. Sa. Showtime dah. Oke, kira-kira incer siapa dulu nih? Force dulu kali ya. Waduh, langsung tabrakan. Langsung jadi cross magma. Oke, jadi Deep Spectre. Wah, kapak kok gak nyampe. Lagi. Nice. Wah, dia ngeblok si Crozy. Oke, untuk kena. Anjim. Kena serangannya Deep Spectre. Bangun, Haruto. Ini gua tukang ganggu pertarungan orang ya. Aduh. Gara-gara gua gangguin dia orang malah gua diincer kan. Awas. Oke, good. Gua ini di Spectre ganggu banget ya. Nice. Buset. Banjo ngamuk, Banjo. Kenapa tapi? Jalan terlalu dekat itu. Iya gak kena, gombok emang. Oke, kena dua. Si Spectre malah gak deket. Lagi. Nice. Oke, akhirnya dia jadi Cosmic State. Waduh, langsung Chogi gak finish. Kena sih nih. Oh enggak, untung aja. Gue berhasil aman dari Crozy sama berhasil aman dari Force. Nice. Wes. Oke. Aduh, diserang sama Force dari belakang. Oke, kita langsung ini aja, ulti. Ini aja. Nah, sip. Yang lainnya lagi down soalnya. Ini Deep Spectre ini mengganggu juga ini. Kita singkirkan ini.
Wah, ngamuk tuh si Rozi. Spread. Itu force-nya. Nah. Nice. Apa kamu? Gua nyerang siapa nih? Si Makoto Nichan. Kasian banget kamu. Kasian banget si Force. Udah kena serangan gua, si Makoto nyerang dia juga. Nice, makanya kamu gak usah deket-deket. Aduh. Wah, ini gue belum mati loh. Oh shit. Lari. Baru ngomong gue belum mati langsung kena karmanya. Langsung aja. Infinity. Ngapa kamu? Force-nya menyerang dari belakang. Tidak bisa. Aduh. Buset. Rasakan nih. Keburu dia jadi Deep Specter terus ganggu kan. Mending langsung dihajar. Awas kena sandwich entar. Oke, okay, good. Maju, nice. Oke, good. Awas ngindar, Haruto. Oke, nice. Ngapain, ha? Aduh. Jir. Wah, ngece kamu ya. Lihat aja pembalasanku. Bye-bye, Makoto. Kira-kira. Cepat. Udah belum mati? Langsung aja berarti tebas. Set. Show time da. Ore ga iru kagiri dare hitori tetsubou sase ya shinai. Gampang banget. Malah lebih ngelawan waktu kita ini ya, beradu sama Ryuki tadi ya. Malah lebih asik gitu loh. Perlawanannya tuh lebih kerasa malah waktu ngelawan Ryuki tadi. Oke, karena di sini kita sudah kelar menggunakan Kamen Rider Wizard, berarti untuk video gua kali ini cukup sampai sini saja dan kita bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Climax Scramble ZO ini di lain waktu. Jadi jangan lupa di klik like dan juga di klik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!